Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan buat dari mana? Lama amat. Biasa habis jalan-jalan. Dari mana? Dari puncak. Eh, lu sana nih, sana gua duduk. Sono. Wader amat lu. Ilmu pahat lu kalau di pantek belum jalan lu. Wa pergi sama Wa cantik. Bukan. Sama siapa? Biasa sama si ganteng itu, yang supir kapal. Si Erlangga. Oh, si Songong nih, si Songong pasti gak salah lagi nih. Loh, kok si Songong? Wah, Wak udah kena muda-muda nih, Wak. Udah dipengaruhi nih, Wak nih, ngerti gak? Wak udah di magic nih. Ah, lu ngomong jas barangan. Masa gua udah tua, lu rekan wajib? Bukan, udah di diem aja, Wak. Ngomong barangan lu. Ah, biasa. Kenapa lu? Gue udah bilang berkali-kali, jangan ditemuin, kalau perlu diusir. Lu ngerti gak, ha? Ya, bilang aku cuma mau bilang terima kasih karena udah nganterin engkau. Masa gitu aja gak boleh sih? Yang terima kasih bukan lu mestinya, Wak sendiri, ngerti gak lu? Eh, ini ngomong apaan nih? Saya cuma ngingetin, Wak, kalau terima kasih itu jangan berkali-kali. Nanti dianggapnya bertingkah. Gue kira ngomong apaan, bikin stres gue aja lu. Rasain, abang sih suka curiga sama orang. Jangan banyak ngomong lu. Sekarang gua baru percaya omongan Mami Soji, ha? Lu sekarang Uak nih udah pengaruh nih sama si Songong. Oh, abang masih mau bela maminya sama Oji? Iya. Yeah. Nih, yang begini enggak boleh diajak ngomong sama mulut lu. Mesti ngomong sama senjata. Gua ambil senjata. Wah. Mami. Oji rindu sama Sarmila, Mam. Mami pasti belum kesana, Mam. Makanya Sarmila belum datang juga, Mam. Oh, si teku mahasih. Alsen haus ya kan spreken. Hovel keren ek darkomen. Mana bulak balik Mami teka imana? Ya, Mam. Tapi kok sampai sekarang belum busuk-busuk juga, Mam. Pasti Mami gak cerita deh. Aduh. Mulut Mami tuh ampe bebusa, Osi. Nyuruh Sarmila tuh besuk kamu. Jangankan datang ke sini ya. Malah dia itu nuntut cerai dari kamu, Osi. Tak itu cari tanah. Kanit, Mam. Kanit. Oji tidak mau menceraikan Sarmila, Mam. Impossible, Mam. Bukan dat, Osi. Osi. Alasan mereka itu cukup. Katanya kamu itu suka ringan tangan. Endan ya, ya kanit stan Osi, aje kanit stan. Mom, what are you talking about, Mom? Mami sekarang juga sudah menghina Oji, Mom. Mom, masa Oji digini-giniin, Mom? Saya kan berobat, Mom. Aduh, bukannya Mami mau jokin Osi, adibis mereka itu. Alasannya begitu dan sekarang katanya kamu itu lagi urusan sama polisi. Gitu. Osi. Aduh, kemana Osi? Sarmila, bukanlah saudara. Lepaskan saya. Saudara tahu, hukuman saudara semakin berat. Saya tidak perlu sama hukuman. Saya perlu mati. Saya mau bicara sama Erlangga. Saya sendiri. Om Brandy ya? Kenal aja lu suara gue lu. Iya. Lu ada waktu gak? Tua-tua, kepala 7 umur masih belagu-lagu aja kayak anak muda. Asar kemil. Sorry Om Brand, saya harus terbang. Emangnya ada apa? Kalau ada waktu, kita jalan-jalan. Biasa sih, racing. Mau aja, cuman sayanya gak bisa. Lain kali aja Om Bren ya, saya kabarin, oke? Oke Om Bren.
Apaan, Bang? Gue bisa beludak dari lokatnya tuh. Wah, lu kalau telepon lu lama bener angkat kaki lah, pakai apaan sih? Segala macam, suruh pulang aja dah. Eh, Abang aja yang bilang sendiri. Shhh. Apa sut. Jangan lo. Eh, kalau ngomong tuh untuk didengerin. Loh. Abang ngomong aja bilang. Oh, ada apa, sayang? Ini nih, Wak. Kenapa? Katanya Wak make telepon nih, dia kesel. Enggak, Wak. Oh, telepon dipake, jengkel. Hah? Enggak enak gua sebagai orang tua. Marah. Ini yang pake orang tua, apalagi orang lain. Enggak gara-gara bercerai soal telepon. Enggak pake, Wak, pake. Berapa duit sih per bulannya? Berapa duit per bulannya tuh telepon? Gua bayar. Tapi gua bawa tuh telepon lu. Enak aja lu. Emang nih. Abang tuh gitu. Abang mesti konsekuen dong kalau ngomong. Kalau ngomong tuh berani tanggung jawab. Oh, lu kerubutin gue sama Walu. Bukan kerubutin gue lo. Bukan kerubutin. Apaan lu kalau mau kerubutin? Bukan kerubutin. Ini ogah lagi disuruh Abang. Angga, ada salam dari mamamu. Papa ketemu mama? Iya. Kok mama gak ikut pulang? Biasa. Kalau ribut dengan suami, kan suka malu-malu kucing. Tapi akhir bulan ini dia akan pulang. Soal pengacara itu gimana? Dia sudah tidak pakai. Oh ya, ada pesan dari mama. Kalau ada tugas ke Indramayu, tolong mampir ke kediaman orang tuanya. Indramayu kan dekat dari Cirebon. Mungkin dia mau bicara dengan kamu, tapi empat mata. Soal apa? Dia tidak cerita, tapi penting. Saya akan usahakan. Angga, belakangan ini kamu jarang bersama Farah. Ada apa? Dia ngelapor. Tidak. Tapi tolong, jangan sakiti hatinya. Antara kami tidak ada hubungan pribadi, Pak. Papa tahu, walaupun tidak ada hubungan apa-apa, tapi kalau perempuan merasa disepelekan, bisa juga sakit hati. Saya terbang. Good luck. Jakarta itu pagi-pagi sarapan. Ceng banyak. Hidup di sini tuh keras. Jalan-jalan banyak demo. Kalau udah kena demo, walah, nunggu nih suwi temen. Bisa kelaparan nungguin. Loh, Nyo. Farah kemana? Masih tidur. Boh, dah. Masa jam segini masih tidur? Mau dapat rezeki bagaimana anak itu? Nah, kok ngorok terus itu? Lah yang biasanya juga duitnya datang sendiri, mana peduli mau tidur seharian suntuk juga, gak masalah. Lah, mestinya gak boleh begitu. Ayo kamu bangunkan sana. Rupanya ponaan tuh siapa, kan sampean, panggil aja sendiri. Lampu birokrasi kan. Yom, bentar. Ayo cepet katanya kamu janji sama Faisal. Bangun. Aduh, iya tahu. Ya, kalau sudah tahu ayo cepat bangun. Belum lagi kamu mandi. Ganti pakaian, sarapan. Nunggu kamu berapa jam lagi? Nanti kalau sampai terlambat awas kamu ya. Ayo bangun. Iya, aduh. Ih, iya deh, cerat amat sih. Ayo bangun. Uang kamu tinggal berapa? Kira-kira bisa bertahan berapa hari lagi ini? Paling-paling 2 hari. Itu juga kalau nggak ke salon. Waduh. Kalau kita sampai nggak ketemu si Faisal ini, bisa hancur saya. Loh, kan ada ATM. ATM kartunya ada. Tapi kalau dimasukkan di lubang ATM itu yang keluar angin. Kok angin? Gimana sih? Kalau ada angin apa? Orang tabungannya sudah kosong. Koboknya mana? Ini dikasih sendok kok mana? Loh katanya kan jadi direktur, makanya aku harus pakai ini. Nah, ini malah asli pemberian Tuhan. Cem-macem kamu. Tau gini nyesel deh ngebalain om kesini. Malah repotin. Dengar tuh, ponakanmu. Ya, udah dengerin juga. Menir Faisal, sebetulnya saya itu segan datang kemari ya. For us, as head of holding Menir Mahfud, and Erlangga Isun, yang pilot itu.
Dia itu ya dituduh songong, anak jin, dan banyak lagi. Sudahlah, sudah, sudah. Aduh, omongan yang tidak pantas. Sudahlah, Meda. Ngomong-ngomong, Kupat Badrun tidak datang. Oh, memang. Hei, stres. Itu yang memikirkan Osi. Saya dengar putranya berurusan dengan polisi. Iya, ya itu karena hasutan mertuanya. Sampai akhirnya ya, dia itu masuk Isung Erlangga. Sekarang urusannya bagaimana? Over that, ik mus prikin met i. Darom ik kom hier. Satu-satunya yang dapat menolong anak saya, ya hanya na Erlangga. Kami sudah coba menemui Isun Erlangga ya, untuk dapat mencabut perkaranya. Martot nitu hindri, sedangkan Ozi masih tetap ditahan. Saya akan usahakan, tapi tidak janji. Saya kenal betul sifat Erlangga. Dia punya prinsip. Iya, Erlangga is a who is own. Dia tegas, punya pendirian. Makanya kami yakin sekali Erlangga itu dapat menolong orang yang sedang kesulitan. Ayo, selamat siang. Pak, tunggu pak. Pak Faisal sedang ada tamu, bapak diharap tunggu sebentar. Loh, ini sudah jam berapa? Jam 11 ini, saya datang on time deh. Masa masih terima tamu juga? Iya, saya tahu pak, tapi Pak Faisal sedang ada tamu penting sekali pak. Loh, tamu penting? Tamu penting? Saya ini juga penting? Masa lupa sama saya? Yang kartu nama itu saya kasih kamu itu, calon manajer. Iya pak, walaupun bapak seorang manajer, tapi bapak harus tetap menunggu. Kami mohon bapak mau menunggu 5 menit lagi pak. Ah, menunggu-menunggu kamu itu bagaimana? Jam berapa sekarang? Jam 11. Saya datang on time, masa masih terima tamu juga? Om, sabar dong. Apa? 5 menit aja, diyu aja, bikin malu dong. Dan 5 menit itu juga waktu, ngerti gak kamu? Iya, sebentar lagi orang masih ada tamu kan, kita gak enak kalau kita duduk dulu deh. Orang Jakarta katanya waktu adalah uang, waktu adalah uang. Tolonglah Munir Faisal, cuma Osi satu-satunya anak kami, harapan keluarga. Kalau sampai Osi masuk bui, namanya cacat, masa depannya suram. Madam, tadi saya sudah katakan, saya akan usaha. Tapi keputusan terakhir ada di tangan Erlangga. Tapi bagaimana menurut Faisal, sebagai orang tua, kalau keputusan terakhir masih di tangan anak I? Madam, anak-anak kita sudah dewasa. Tidak semua hal kita bisa paksakan kemauan kita. Aduh, sudah tak sabar saya, tak sabar ini. Aduh, ini bagaimana, sampai kapan saya nunggunya? Sebentar lagi ya pak. Dah, sebentar, sebentar. Ini sudah lewat 15 menit, masih sebentar, sebentar. Tolong bapak ikuti aturan kami. Dah, aturan, aturan. Sampean belum kenal saya. Saya ini calon manajer, ngerti gak? Tak pecat sampean nanti. Nah, itu tamunya siapa itu? Ibu Darlia. Bu Darlia? Oh, Bu Darlia mertuanya Sarmila ya? Saya gak tahu ya mbak. Itu loh yang kondenya gede kayak parabola. Iya. Apa sih Bu Darlia kesini? Itu loh om, mertuanya Sarmila. Tapi ngapain ya dia kesini ya? Yang dibicarakan sampean di atas itu apa sih? Kok udah habis-habis ngobrol? Heh? Suka-suka kita dong. Mau lama kek, mau enggak kek. Kamu ngapain kesini? Ih, kenapa? Suka-suka kita dong, Tante. Ditanya bener-bener kok jawabnya begitu sih? Emangnya Tante kira saya nggak tahu Tante siapa? Mau gimana, ha? Sampean itu ada apa marah-marah sama keponakan saya itu? Terek, Ben Ye. Wah, apa itu sampean itu? Dari dulu juga saya kenal dia. Van Vroeger ya, dia itu ya jadi penghubung sampai rumah tangga anak saya itu goncang, tau? Nah, saya gak peduli goncang, gak peduli goncing. Yang penting, ibu itu gak punya etiket, ngerti gak?
Ngomong di atas berlama-lama, aduh, saya sampai urusan saya ada karu-karuan terlambat ini. That is man reclaim hak privasi saya. Apa urusannya dengan situ? Lo kalau udah ada hubungan, ada apa sama marah-marah sama sampean? Memangnya kita pikirin. Aduh, aduh, eh, jangan pergi. Aduh, sembarangannya situ ya. Situ kalau jalan boyang merempatnya ada berotak-berotak sedikit. Sembarangan sih kita orang mabuk. Ini main dicolek. Pakai nyolek-nyolek segala. Udah kode kayak celupuk begitu. Nah, makanya ya, kalau taruh kaki itu jangan sembarangan. Kondero biasa koter, sembarangan bagaimana? Ini dari mulai bayi merah kakiku udah di sini, nggak pernah dipindah-pindah. Emangnya kenapa? Luka, hah? Perlu ke dokter? Ke dukun kamu mah nggak pantas mbak ke dokter. Luka sih enggak, tapi suaki kita ini waboh, enak aja kamu. Oh sakit, sebentar juga hilang, gitu aja kok repot. Ini udah bengkak, tunggu. Dek, ada apa? Kenapa dek? Di jeda. Si Kino diinget-inget sama si Giling kayak gitu. Kurang ajar, Papan Baran, Papan Baran. Kurang ajar, gak punya aturan itu bu jebrak gitu. Parah. Silakan. Orang Jakarta tak tahu sopan santun. Silakan. Main cepat cepot aja sampian. Silakan. Apa kabar Om? Baik. Mau minum apa? Panas? Dingin? Terserah deh Om, yang penting enak. Mas, saya tak perlu minum. Urusan saya ini bagaimana? Saya sudah telepon Pak Amir. Beliau akhir bulan datang. Duh, nunggu. Sementara nunggu saya sama istri saya diterlantarkan. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya berarti sampean menyepelekan urusan saya sampean itu. Tidak juga. Kalau tidak percaya, silakan telepon Pak Amir. Oh, suruh telepon segala. Duh, bikin malu hati sama saya sampean itu. Bagaimana nih, Bara? Ya, kalau memang abahnya ngomong gitu, ya tunggu aja, Om. Nunggu sih gampang. Tapi biaya hidup saya sama istri saya siapa yang nanggung? Ah, itu urusan kecil. Ntar Farah telepon Abah. Beres kan? No. Kamu dengar sendiri kan? Saya itu udah omong kosong. Saya itu kesini betul-betul diperlukan. Jadi bukan mengemis. Lah ya, tapi sumpah mana sampai satu minggu urusannya nggak kelar-kelar, molor-molor begini kayak terus. Mendingan nyam pulang aja ke Surabaya. No. Dengar sendiri kan keluhan istri saya? Itu kesulitan saya itu. Apaan sih, Mam? Jeruk-jeruk segala kayak anak kecil aja. Pokoknya, Mam. Oji tidak mau, Mam. Sarmila harus ketemu sama Oji, baru dia boleh minta cerai. On bohlek atau Oji? Apalagi sekarang, orang tuanya teh ngawasin terus. Mata anaknya meni melotot gitu, kan. On muhlek bagaimana, Mam? On muhlek bagaimana? Tongkrongin dia terus dong. Gak mungkin diusir, Mam. Mereka gak mungkin usir Mami. Oh, si Mbak kayak gak tahu mereka aja. Mami itu udah jungkir balik tahu ngurusin kamu, ya? Tapi kamu tuh tetap aja gak percaya sama Mami. Mam, Oji tahu Sarmila. Oji tahu hati Sarmila, Mam. Kalau nggak ada yang pengaruhi dia, Mam, nggak mungkin dia minta cerai. Mam, please, try again. Mami ketemuin Sarmila face to face, empat mata, Mam. Sarmila pasti nurutin nasihat Mami. Please, Mam, please. Osi, ikhap tuh alhaseh. Dia itu mudah sekali terpengaruh, ya. Apalagi kalau yang menghasut itu 2, 3, 4 orang. Dia tuh langsung nunut, ya. Kalau yang menghasut itu umpamanya ya, ibunya, sepupunya, uaknya, teman-teman sekuliahnya. Coba, ya. NWC Ozi, nih ya, her father of Medun. Udahlah, Mam. Mami nggak usah Medun, father segala macam. Terus tenang aja, kalau Mami memang nggak mau ngurus Ozi lagi, nggak apa-apa. Ozi nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah diurusin lagi deh. Nggak usah. Aduh, Ika probet nemuin Sarmila ya. Tapi kamu tuh yang sehat dong, jangan pakai coba lari segala macam. Yang susah ke Mami juga. Udahlah, Mam, frek lah. Mau mati kayak mau apa, kayak gak ada urusan sekarang. Udah tanggung, dulu dong, sehat Mami. Semua orang juga akan mati, tapi matinya tuh mati yang